Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara mengatasi PES 2021. Pada saat dijalankan, ini muncul keterangan error PES 2021 access system error cannot process because X input 3 DLL ya. Sebelumnya saya juga pernah membahas masalah tentang cara mengatasi isdown DLL PES 2021, terus cara mengatasi PES 17 yang access system error. Itu juga pernah dibahas di video yang sebelumnya ya. Cuman ini PES access system error yang X input 3 DLL ini beda ya dengan masalah yang sebelum-sebelumnya. Lalu bagaimana cara mengatasi supaya PES ini bisa berjalan supaya nggak error seperti ini? Oke, kita tutup dulu. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita buka Windows Explorer yang seperti ini, atau bisa melalui dari start menu. Di sini juga bisa pilih file Explorer, mau dari sini atau dari sini sama aja ya. Nah, ini kebetulan saya udah ada disimpan di local disk C. Ini kita menggunakan DirectX. Nah, kebetulan DirectX ini di password, jadi kalau kalian yang ingin apa benar-benar membutuhkan tentang apa file ini mesti diperhatikan ya passwordnya. Oke, kita ekstrak dulu. Nah, ini klik kanan, open. Nah, kita ekstrak ini ke otomatis aja ya, ke C, lalu oke. Nah, ini perhatikan passwordnya, pelan-pelan aja. Ini huruf besar ya. Pelan-pelan aja, takutnya salah. Ini passwordnya ya, jadi PA terus strip 1 ya, lalu klik OK. Nah, ini lagi proses, selesai, kita tutup. Nah, ini hasilnya ini. Nah, kita cari yang namanya DX setup. Nah, ini klik aja, klik kanan, pilih open atau run administrator. Baiknya pilih yang run administrator. Ini di yes aja. Ini pilih yang ini ya. I accept. Pilih next. Tungguin aja proses sampai selesai. Tes.
ke finish yang udah selesai. Kita tutup dulu file jendela Windows Explorer-nya. Oke, sekarang kita coba jalankan paste-nya. Ya, ini udah bisa ya, udah jalan. Cuman ini enggak full layarnya. Ini allow. Ini layarnya belum full, kita close dulu, kita setting dulu biar full screen. Coba jalankan lagi. Ini kelihatannya udah full screen ya, cuman ini belum muncul apa gambarnya. Nah, ini udah full screen. Ya, ini udah full screen, tinggal dimainkan aja gamenya. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga tayangan yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih.